lu cobain gimana jadi karyawan Rojo Sambel. Guys, aku udah udahlah kacau guys. Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras lovers, meski banyak yang menuding Raffi salah satu artis yang suka pamer harta, tapi entah kenapa flexingnya Ras ini gak bikin kesel ya. Karena ini merupakan bukti nyata kerja keras Raffi dari zaman mudanya sampai sekarang. Bahkan kemarin saat baru landing dari Korea, Raffi Nagita lanjut kerja kumpul bareng pemain Ras FC di Rojo Taman. Dan minggu pagi lanjut lagi keliling mantau Rojo Sambel sembari menyapa karyawannya. Dan semua langsung full senyum karena bos Raffi mau bagi-bagi bonus biar kerjanya makin semangat. Oh, gimana? Mantap. Mantap, bos. Ini Pak Rahmat orang pertama. Wih, Pak Rahmat, mantap. Sekarang, ya. Sekarang setia nih. Kita cuma bertiga nih sama Pak Rahmat. Gimana sekarang setiap hari capek ya? Banyak. Alhamdulillah. Tenang, nanti kalau ini kita kasih bonus ya. Mantap. Semangat semua. Kemarin diurut sakit. Sakit. Oh, ini baru buka nih. Ayo, Bang Laris, datang. Yang belum tahu, sekarang hari Minggu Kalibata bukanya jam 7. Jam 7 pagi setiap hari Minggu. Karena ini baru hari pertama nih. Ini baru hari pertama nih, makanya gua datangin. Siap-siap. Gua udah siap pada datang nih. Mantap, top is the best. Ibu udah makan, Bu? Udah habis. Makasih nih, Bang Laris. Dari Rojo Sambel Kalibata, Raffi lanjut ke Rojo Sambel Andara untuk turun langsung ke dapur memasak biar ngerasain sendiri gimana jadi karyawan Rojo Sambel. Hari ini gua langsung yang bakar, gua langsung yang masak. Tadi gua yang asepin langsung. Jadi gua cobain gimana jadi karyawan Rojo Sambel. Udah ngantri banget guys. Ini yang di Andara, gua langsung. Habis ini aku ke cek Jagakarsa, Rojo Sambel, nomor lebih spes. Dan setelah keliling dari Rojo Setaman, Rojo Sambel Kalibata, Andara dan Jagakarsa, lanjut lagi latihan tenis untuk persiapan lagi-lagi tenis 23 Juni mendatang bareng Nagita. Walaupun Raffi mengisyaratkan sesuatu nih, apakah Nagita lagi hamil adiknya Rayansa? Kita doain aja ya guys. Mana nih? Udah latihan, mau latihan. Guys, aku udah udahlah kacau guys. Top mantap is the best. Pelatih jadi, gua tuh harus terus tanggung jawab sama pekerjaan dan apa yang sudah dipercayakan ke kita guys. Pulang dari Korea, langsung cek kerjaan. Besok harinya dari jam 6 pagi gua udah cek toko, udah langsung latihan. Semangat buat kita.